Halo teman-teman, gak berasa udah mau masuk season 10 dan Battle Pass season 10 bisa kalian miliki pada tanggal 10 September 2020. Oke, kemarin gue udah sempat bahas mengenai hadiah-hadiah yang ada dan kali ini gue akan bacain patch note season 10 ada apa aja sih yang baru di season 10 nanti. Oke, untuk karakter epic yang tersedia dari Battle Pass teman-teman ya. Kemarin sempat gue sebutin ada Mara, Makarov, lalu ada Mist dan Outrider. Tapi belum gue sebutin untuk skin-skinnya. Nah, Mara ini dia skinnya bernama Valkyrie, lalu Makarov skinnya bernama Splinter, Mace Tombstone, Outrider, Amazonas gitu. Tapi katanya sih Amazonas ini mirip banget sama yang di Black Ops 3. Nah, teman-teman, sebelumnya juga sempat ada gacha Makarov dan Mace. Terus sempat ada juga yang ngomong ke gue, wah bang, gue kemarin Mace tuh udah gacha gitu kan, keluar banyak. Ternyata keluar di Battle Pass. Tapi sebenarnya kalau menurut gue, skin Makarov dan skin Mace ini yang keluar di Battle Pass itu pasti beda dengan yang ada di gacha. Dan kalau menurut gue, kalau kalian dapetin dari gacha, itu tetap aja sih sampai sekarang pun pasti akan menjadi sesuatu yang eksklusif karena nggak banyak orang yang punya. Kalau orang pada pakai skin Mace yang Tombstone, lo bisa pakai skin Mace yang dari gacha. Dan menurut gue itu pasti akan lebih lebih prestis ya, lebih prestis, lebih eksklusif juga gitu. Nah, untuk senjata baru ada epic blueprint, yaitu ada Echo. Echo ini adalah shotgun baru, teman-temannya shotgun baru namanya Echo. Lalu ada juga, oh ya, skinnya Demon Eyes, Echo Demon Eyes. Lalu ada GKS Scion, lalu LK24 Blackwoods, lalu ada XPR 50 Arachnophobia. Lalu ada juga di sini tema dari senjata epic yaitu Bloodline. Lalu ada juga calling card legendary namanya adalah Fatal Attraction. Lalu selain itu juga gue mau jelasin sedikit mengenai Echo. Echo ini Echo, tulisannya Echo ya, bacanya kan Echo, bener kan ya? Shotgun dengan kapasitas peluru yang banyak dengan kecepatan menembak menengah. Senjata yang cocok untuk map yang memiliki banyak lorong untuk pertarungan jarak dekat. Jadi kalau kalian pengen battle dari jarak-jarak dekat gitu kan, shotgun itu kan kemarin udah bener-bener powerful banget. Dan adanya Echo ini mungkin bisa menambah varietas kalian saat menggunakan shotgun. Apalagi shotgun baru yang masih punya XP card bisa langsung ditabrak nih, ya kan? Gue masih punya dan ntar akan langsung gue bahas kalau gue udah dapetin si Echo ini. Lalu ada open skill baru, Equalizer. Jadi semacam kayak dual mini machine gun gitu ya. Cuma gue udah sempet kayak ngeliat gameplay-gameplay dari pas kemarin beta, kok gue liat gini banget gitu ya. Kalau menurut gue jarak dekat udah pasti better katana ya, kalau jarak dekat kan, karena ini scratch-scratch doang mati. Sedangkan kalau gue liat pas dual machine gun ini, Equalizer kayak agak lama ngekillnya. Dan menurut gue kayak mending katana gak sih? Kalau buat jarak-jarak menengah udah mending annihilator. Tapi nanti kita lihat aja gimana performa dari Equalizer saat dia sudah dirilis nanti. Lalu ada juga hadiah event perk baru teman-teman, yaitu High Alert. High Alert ini layar kamu akan bergelombang ketika musuh di luar penglihatan kamu telah melihat dirimu. Tandai musuh kepada tim ketika melakukan ADS. Jadi kalau gue baca keterangannya saat gue lihat di di loadout ada perk High Alert. Gue baca itu kalau kalian lagi posisi ADS, antar itu kalian bisa kayak ngelihat beberapa atribut musuh gitu deh, kurang lebih kayak gitu. Cuma untuk atributnya apa aja, kita tunggu aja nanti begitu ini dirilis. Gua sih benar-benar menyambut bahagia banget dengan adanya High Alert. Kemungkinan fungsinya kurang lebih sama alert, tapi mungkin kayak agak berbeda gitu. Kita bandingin aja antara alert dan High Alert begitu perk ini rilis. Lalu juga ada class baru yaitu Hacker, di mana ini bisa meretas minimap lawan untuk menyembunyikan posisi dirimu selama beberapa saat. Jadi kayak mungkin kalau di MP mungkin pakai counter UAV, ya nggak sih? Ya nggak? Kamu akan kebal dengan kemampuan hacker dari orang lain ketika menggunakan class hacker. Jadi kalian kebal sama semacam counter UAV. Mungkin kalau di MP kayak pakai hardwire, seperti itu. Ada juga gameplay multiplayer baru namanya adalah Hardcore teman-teman. Multiplayer ini kalau gue bacain aja deh ya. Multiplayer dengan tantangan terekstrim, HP lebih rendah, tidak ada regenerasi HP, tidak ada kill cam, HUD atau HUD terbatas dan serangan anggota tim bisa melukai dirimu, bisa friendly fire. Ini pasti orang yang nge-troll doyan banget main hardcore. Gue juga akan coba main hardcore dengan ngebunuhin teman-teman ya. Tapi kalau bunuhin teman di ban enggak sih ini? Jangan di ban ya. Lalu tersedia juga untuk mode tim deathmatch, domination, hardpoint, dan kill confirm. Lalu juga tersedianya untuk di map crash, stand off, summit, crossfire, dan lainnya. Oke, tadi itu adalah mode ekstrim, mode hardcore, bisa nembak teman sendiri, bisa bunuh teman sendiri ya.
Ya, ntar kita coba bunuh-bunuhin teman sendiri lah. Ya, 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 teman bunuh teman. Teman makan teman ya. Headquarters, tangkap mempertahankan headquarters untuk mendapatkan poin. Tidak hidup kembali untuk tim yang sedang bertahan. Tersedia untuk map crash, terminal, stand off, summit, crossfire, dan lainnya. Mungkin kayak mirip apa ya, galasin ya gak sih bertahan gitu. Kalau lu udah dilewatin sama musuh lu atau lu udah mati sama musuh lu gak bisa spawn lagi. Tapi kemungkinan musuhnya bisa spawn kalau dari yang gue baca di keterangannya. Ini yang tidak bisa hidup kembali hanyalah untuk tim yang sedang bertahan. Jadi kalau tim yang menyerang kemungkinan bisa hidup lagi. Jadi kan bisa nyerang terus-terusan mungkin dihitungnya dari waktu. Teman-teman ada waktunya gitu. Jadi yang tim bertahan lu harus bisa bertahan sedemikian rupa. Jangan sampai musuh lu bisa nambus pertahanan lu. Tapi musuhnya bisa respawn lagi. Kira-kira seperti itu mungkin. Mirip-mirip Galasin ya gak sih? Lalu ada map baru juga terminal. Udah sempat gue bahas di video sebelumnya sama Pine teman-teman ya. Ini terminal kemarin udah sebutin untuk bentuknya seperti bandara pesawat terbang. Dan ini juga tersedia untuk mode team deathmatch, domination, buat mission hard point 10 lawan 10 dan lainnya. Jadi kemungkinan terminal ini akan masuk ke dalam rangkaian rank map. Gitu ya, gue bosen sama high rise sih. Gue suka Tunisia, tapi high rise kayaknya aku sih no. Pain juga kemarin gue sebutin mapnya di tengah hutan. Terus menurut gue mapnya cukup gede. Tersedia juga buat mode gunfight dan juga satu lawan satu. Lalu di sini juga ada optimisasi untuk battle royale. Senjata epic legendary karena tidak lagi menggunakan attachment optik sebagai attachment yang digunakan. Attachment optik atau sight untuk kedua dari tersebut kini bisa kalian dapatkan dengan looting di tanah. Jadi optik bisa kalian ambil sendiri di tanah ya. Sight atau optik pada senjata blueprint customisasi airdrop tidak bisa ditukar di tengah pertandingan. Jadi kalau misalkan kalian dapat dari airdrop dan udah setting gunsmith atau blueprint atau apapun loadout airdrop itu, kalian nggak bisa ganti scope tengah pertandingan. Mesti kalian di game selanjutnya baru ganti di settingan airdrop looting kalian. Lalu juga lain-lain, pemain ini bisa melewati hasil laporan akhir pertandingan dengan lebih cepat dengan tombol next. Jadi kita bisa lebih cepat nge-skipnya karena emang kemarin lama banget apalagi di bagian BP. Gua pengen nge-skip bagian BP-nya. Gua nggak peduli itu naik level atau gimana, tolong itu bisa di-skip karena begitu gue lagi grinding senjata itu menurut gue wasting time banget. Dan kalau misalkan bisa di skip lebih cepat itu lebih baik sih. Lalu juga ada memperbaiki isu dimana tembakan sniper rifle bisa tidak terhitung secara normal. Ini gue belum ngerti gimana caranya. Mungkin kayak isu dimana tembakan sniper bisa tidak terhitung secara normal. Mungkin kayak harusnya gak kena tapi kena, harusnya kena tapi gak kena, harusnya kena tapi kenanya nanti, atau harusnya kena tapi ditolak ya kan. Ya mungkin begitulah. Oke, itu adalah patch note teman-teman, udah gue bacain dan udah gue jelasin sebisa gue. Dan pastinya ini adalah penjelasan gue yang mungkin banyak sekali kekurangannya. Kalau kalian pengen tahu lebih jauh, kalian bisa langsung kunjungi aja Instagram dari Garena Call of Duty Mobile Indonesia. Bisa langsung tanya langsung di sana ataupun dari Instagram-Instagram komunitas yang membagikan update-update seputar game Call of Duty Mobile. Bisa tanya di sana karena adminnya pastinya baik-baik. Baik-baik banget pastinya. Pasti dijawab. Always gitu. Oke teman-teman, kira-kira itu aja mau gue sampaikan di video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk video gue. Jangan lupa nonton video lainnya dan udah gue omongin tadi ya. Sampai jumpa lagi. Ini juga udah. Ya udahlah. Bye-bye.